Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabarnya hari ini guys? Alhamdulillah sehat semua ya guys. Kali ini kita akan ngeprint ukuran A4 guys, yaitu ukurannya adalah A4S guys, yang jarang-jarang permintaannya ya guys. Ini jarang sekali ada permintaan A4S, ini jarang banget. Dan caranya gimana sih guys sebenarnya? Nanti kita simak video ini aja ya guys. Kita sekarang bahas tentang perbedaannya dulu ya guys. Bedanya A4S sama A4 biasa. Di sini saya pakai ini. A4S itu bedanya di sini aja loh guys. Di ini loh. 215 × 297. Kalau A4 biasa tanpa S itu 210 × 297 guys ya. Ini bisa kalian cari di internet atau cari di kertas-kertas biasa itu yang ukurannya 215 × 297. Karena ini berhubung ada S-nya, gimana sih cara ngeprintnya? Kita simak aja video berikut ini ya guys. Jangan lupa untuk klik subscribe ya guys. Subscribe, 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 subscribe. Tombol merah. Oke, langsung kita buka ya guys filenya. Di sini saya pilih yang satu, print A4S. Oke, ini datanya pelanggan ya guys, mau ngeprint kertas A4S. Langsung kita pilih print dan kita pilih printernya guys. Saya di sini pakai printer Canon G1010 ya guys. Oke. Saya pilih yang copy 3 itu. Properties. Lalu pilih A4 itu guys. Pilih custom. Terus 210 itu diganti 215 ya guys. Oke. Gak usah kita tambahin. Gak usah kita tambahin 00 di belakangnya itu. Kalau mau ditambahin kita kasih angka titik ya guys. Oke, gak usah. Yang diganti yang di atas aja ya guys. Yang bawah yang height-nya itu sama aja. Oke. Terus oke. Dan kita centang dulu reverse page-nya, yaitu untuk supaya urut ya guys. Kita di sini 5 kali collet, yaitu berurutan, dan fixkan. Oke. Kita tunggu hasilnya ya guys. Oke. Inilah kertasnya guys. A4S 215 × 297 mm. Oke, kita balik. Ini sudah saya buka ya guys. Tinggal kita isikan di printer kita ya guys. Oke, kita tata. Di sini mereknya adalah Canon guys, printernya Canon G1010. Oke. Kita pencet yang tanda kedip-kedip itu karena tadi saya itu belum saya kasih kertas, makanya terjadi kedip-kedip. Dan ini sudah jalan guys, dari urutan yang terakhir tadi, yang halaman keempat. Oke, jalan terus guys. Hasilnya seperti itu loh guys. Margin-marginnya sama. Yang paling kanan itu yang paling apa ya, ombo. Istilahnya ombo itu apa ya, lebar lah. Oke. Ya, inilah hasilnya guys. Rapi. Oke ya guys. Terima kasih untuk pelanggan ya guys, untuk pelanggannya yang ini mohon maaf. Ini hanya sebagai contoh ya guys. Oke.